Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Residen Sulung. Makasih yang udah subscribe, yang belum subscribe monggo di subscribe, yang udah subscribe monggo guys, sampean-sampean diparingi rezeki sing murah, sing kangsa, sing lancar, diperlancar usaha nih. Semoga berkah barokah, amin. Paringi sehat dan diparingi sukses. Iya, aku lagi ngersihi kamarnya Pak Ica, guys. Kamar sing amburadul agak plenak-pleni. Nah, saiki muke apa jenenge bagi kita-kita YouTuber pemula iku ya. Nah, wingi-wingi kan sing enek munculi tab komunitas kan 1000 subscriber baru metu tab komunitas yo. Saiki dirubah meneh mungkin apa pihak YouTube iku juga maksudnya kipen ada semakin semangat ngonten apa gimana juga nggak ngerti ya. Saya ketika keringanan 500 subscriber wis metu tab komunitas, jadi kita sing konten kreator iku bisa semakin deket karo subscriber kita ngono, semakin nak wingi-wingi kan persyaratannya kan harus 1000 subscriber metu tab komunitas. Saiki 500 subscriber wis iso muncul tab komunitas kayak gitu. Tadi semakin gampang ya guys ya, semakin gampang. Jadi ya mungkin ya jadi konten kreator iku kan yo enggak susah, yo enggak enak, maksudnya yo enggak gampang, susah banget kayak gitu. Mungkin apa ya, kita juga kan enggak tahu peraturannya juga berubah-ubah kayak gitu kan. Nah ya, bagi pokoknya yang belum mencapai 1000 subscriber, sing urung metu tab komunitas, enggak usah gelisah, enggak usah risau. Pokoknya 500 subscriber wis metu komunitas kayak gitu. Tadi kita iso ngobrol sama subscriber, iso semakin akrab, menjalin keakraban, jalin seduluran kayak gitu. Dan tab komunitas mesti iso ngobrol, mesti apa keinginan subscriber kita, dan ada begitu iso semakin akrab kayak ngono. Pokoknya bagi pemula-pemula kayak aku dewe kali ini, semangat, pokoknya semangat terus, aja pantang menyerah, nggak usah abaikan subscriber hilang apa jam tayangnya naik turun itu wis hal biasa. Dan sing ngalami ki ora bagi pemula dhewe tok, kabeh iku juga ngalami naik turun kayak gitu. Wis abaikan saja, yang penting kita semangat naik ngonten, konsisten naik ngonten, pokoknya aktif terus. Nah, memang benar-benar pengen jadi YouTuber sing terkenal, sing jadi motivasi ini jenengan mbuh iku mau ki YouTuber sepol kan gak ngerti. Pokoknya ya semangat wae gak konten ini, pokoknya sing konsisten upload terus, aja wedi nak video ini sampai ora ditonton. Wis pokoknya upload wae. Aja pernah wedi nak hidup ki ngonten apa ya sing biasanya kan ya sing koyo dhewe ngene kan, deh ki ngonten apa ya, ki ku gawe iki kira-kira ditonton apa ora ya, duh ki ngene iki kira-kira gawe nyaman apa ora ya, kayak ngono ku ya. Sementara ki wis apa jenenge wis upload wae, enggak mungkin video ini dhewe enggak ditonton. Suatu saat video ini dhewe bakal ditonton orang dan bakal meledak kayak ngono wae kan. Waktu kan berputar, dan saiki kan adewe belajar noto dan memperkenalkan diri kita sendiri di media YouTube. Kan kayak gitu toh. Tayo. Yang penting ki nak aku pribadi ya guys, aku kan nak ning YouTube ini ki merasa enjoy. Maksudnya enjoynya kenapa ya, tak anggap dolanan tapi enggak terlalu apa ya
nggak terlalu menjurus. Aku pingin dang, maksudnya ya pingin dang iku ini pokoknya dang itu duit apa setelah gitu. Nggak usah kayak gitu. Sementing ya wes waktu nih upload sementing sampai konsisten upload pamannya sampai 1 hari sekali apa 3 hari sekali 1 minggu sekali apa kupi ya sementing upload aja. Kalau aku kan wes upload aku karena menganggap dolanan YouTube itu ya si memang aku nggak dolanan Facebook, aku nggak dolanan Facebook dan nggak main lia-lia nih apa Instagram ya, aku yang nggak urung download kok. Maksudnya aku cuman pertama sih aku mainan Facebook, cuman saya kebis nggak mainan Facebook, jadi aku cuman mainan di YouTube toh. Jadi YouTube iku tak kabe kalau dolanan tak sama nih aku kayak tulanan Facebook biar, cuman kan anak neng YouTube itu kan ada tenggang-tenggangi, maksudnya harus gini kan kayak kau anak neng Facebook kan ngacir kayak jalan tol, tapi kan anak neng YouTube kan adewe wis hati-hati kadang kena pelanggaran juga. Terus adewe enggak gawe musik sing wis disediakne ning kono kadang kena apa jenenge hak cipta juga kan kayak gitu. Jadi ya aku tak anggap rileks wae nak dolanan YouTube guys. Jujur tak anggap rileks, ya tak anggap nyate koyo aku mainan Facebook kayak ngono. Dadi ya wis aku ngomong ini ki ya asal jeblak wae, pokoknya aku spontan apa sing tak sawang sing kejadian aku saiki di begitulah, enggak tak gawe-gawe, maksudnya enggak tak kayak skenario iki nyeting iki ndak aku. Pokoknya aku spontan ceplos ya wis memang iku apa adanya aku ngono kuwi. Ya wis sing yes enggak edit-editan yo enggak setting-settingan yo enggak apa, pokoknya real sing terjadi iku yo memang apa sing tak omongne saat iku. Apa sing tak omongne saat iku yo wis bener sing terjadi real kayak ngono iku. Aku enggak pokoknya sing dadi ki nek aku ke model iki apa sing tak sawang ngono kuwi oh tak dadekne konten, apa sing tak sawang tak dadekne konten kayak ngono. Dadi aku wis enggak mikir hari iki aku kayak ngonten apa, hari iki aku ngonten enggak. Dadi ya wis apa keseharianku ya tak upload, apa keseharianku tak upload, apa men aku blonco ya tak upload, tak iwak-iwakane tak upload. Engko aku masak, iki kadang tak upload, engko aku mangan ya tak upload. Wis ngono-ngono kuwi wis keseharianku ngono kuwi. Dadi aku enggak enek konten sing bener-bener sing pieng enggak ya, cuman ya aku kontennya ya aku menunjukkan keseharianku kayak gini ngono. Dadi ya aku enggak begitu mumet-mumet, enggak begitu puyeng iki gawe konten apa iki ngene apa enggak. Nak digawe sampean digawe ngono gawe kesehariane iki. Terus digawe enjoy. Kayak adewe iki dolanan nge-YouTube memang adewe ku mau adewe juga enggak munafik nak adewe ku mau pengin entuk gaji teko YouTube iku enggak munafik, cuman ojo dipikir teman-teman nak adewe lagi pemula kayak gitu. Engko dak gawe stres. Gak gawe berapa, mendingan YouTube iku mau digawe sampingan kayak ngono. Nah adewe misal anak pekerjaan kok ngene iki adewe lebih fokus ning pekerjaan dhisik, terus YouTube iku dikis sampingane adewe ya mungkin adewe sambil kerja apa rehat apa piye kan bisa digawe ngonten juga. Jadi ibaratnya menyelam sambil minum air kayak gitu, aja terlalu fokus ning ngono. Nak wis adewe wis apa jenenge nak wis dikenal uang guys, adewe arep jengking, arep meleding, arep piye iku ya bakal ditonton orang, karena jenenge dhewe iku ki wis ning kupinge wong-wong ngono lho. Nah adewe wis terkenal, tapi nek adewe cek pemula, adewe cek belajar memperkenalkan perdagangane adewe, dagangane adewe, otomatis adewe kuwi yo harus bersabar karena adewe kuwi kan yo alon-alon ngerayah golek atine pembeli. Pembeli ku mau ya sing nonton video ni dhewe kan.
jadi nggak iso dipaksakan kan. Lebih baik adewe mau golek sing bener-bener arep tuku, ojo adewe memaksa uang sing ora gelem tuku dikongkon tuku. Dadi ya wis padha karo ya wis tuku sepisan sesuk wis gak tuku kaya ngono. Tapi nak wong kuwi mau niat ati nih tuku belanjane dhewe, yo suatu saat tanpa adewe, "Mbak rene Mbak tuku ning kene." Enggak, yo golek dhewe, guys. Ya kaya ngono padha karo adewe kuwi mau masarne dagangan dengan diri kita sendiri kok ngono iku. Apa sing mbok unggul ning YouTube mu ki apa? Kan kaya ngono kuwi sampean memasarkan diri kita wis ngono ya guys ya. Aku arep ngusek WC, aku lagi arep ngusek WC iki lagi makaryo iki mau karo ngoceh-ngoceh dhisik. Nah, pokoknya semangat bagi pemula-pemula, ojo pantang menyerah, pokoknya upload terus aktif terus ning dunia YouTube, pokoknya ojo sambat, aduh paketan kuntek, aduh aku kalah nganu ngini-ngini. Ini sampean wis niat ning YouTube ya wis, aku dhewe iki nak kadang libur ngono kae ya guys, aku libur ngono kae paketanku ngomong nak kadang ki ngomongnya 1 bulan, tapi kadang ki langsung sekarat ngono. Kadang aku ki yo ngisine ngono ku ya, kadang engko paketan wis santai sama saja padha wae guys. Aku dhewe yo mengalami koyo ngono kuwi karena yo enggak dadi kendala wong dhewe wis mbok niati dadi mlebu ning dunia YouTube. Nah, YouTube iku mau ya wis apa-apa yo kowe ndelok YouTube yo gunane apa jenenge datamu. Wen dolanan WA internet ya yes, padha wae. Jadi aja sambat nek wis niat ya wis kayak gitu. Wis pokoke semangat. Salam sukses buat YouTuber pemula kayak aku. Pokoke salam seduluran terus. Salam madang Ramadan ngeleo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep makaryo.